Selamat siang sobat, jumpa lagi dengan Bung Rio hari ini, di hari Selasa ini. Bung Rio sengaja di sini melaporkan arus lalu lintas seperti biasanya. Posisi Bung Rio saat ini ada di Sukodono lagi. Karena apa? Bolak-balik Bung Rio live di sini. Ini jalanan di depan SMP Wijaya atau di depan POM atau di depan Kecamatan Sukodono. Dua hari panasnya begitu terik, jalanannya sudah kering, siap untuk diperbaiki sebenarnya. Namun sampai hari ini jalanan masih lubang-lubang seperti ini. Lihat aja itu, siang seperti ini, kemacetan masih terjadi di sini. Sementara cuaca Sukodono sekarang ini mendung gelap sobat, mau hujan ini. Itu langit Sukodono, terlihat di layar Anda. Dan posisi Bung Rio saat ini, tepat di depan SMP Wijaya, Sukodono. Itu sekolahnya, sementara arus lalu lintas di sini sangat ramai lancar. Kendaraan tidak bisa melaju dengan cepat, sobat. Lihat itu, sangat merambat begitu, karena menghindari lubang-lubang yang ada. Lubang bolong-bolong yang besar-besar ini, sobat, dan dalam-dalam ini banyak sekali di sini, seperti terlihat di layar Anda ini. Ini Bung Rio sengaja mendekat di lubang-lubang jalanan yang bolong-bolong itu. Nah, seperti ini. Ini sepeda mesti menghindari hal-hal seperti ini, seperti itu, yang di sana itu juga bolongnya sangat dalam sekali. Nah, itu ban mobil, lihat aja. Nah, seperti ini. Ini mobil, tapi kalau sepeda motor pasti terjungkal di situ. Lihat Mbak ini, sangat hati-hati dengan anak kecil untuk menghindari bolong-bolong yang ada seperti ini. Nah, ini berulang kali sih Bung Rio memohon pada pihak terkait agar segera dibenahi, tapi sampai saat ini belum jelas juga, belum dibenahi juga, sehingga hujan pun akan turun lagi ini. Kemungkinan hujan turun nanti juga akan banjir lagi di tempat ini. Ini kelihatan macet sepanjang jalan ini hampir setiap harinya. Siang, pagi, siang, sore, dan malam di tempat ini suka macet. Antara Kecamatan Sukodono sampai POM Sukodono. Biasanya kalau orang pulang kerja sampai menjauh di sana, sampai di lapangan Sukodono suka macet. Sekian dulu sobat laporan Bung Rio. Mohon pihak terkait diperhatikan sekali ini, karena ini jalan umum ini banyak yang melewati dari kecamatan-kecamatan lain. Warganya yang kerja di Surabaya pasti melewati jalur ini. Sekian dulu sobat laporan dari Bung Rio. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda sukses hari ini. Salam hormat selalu, salam ILS, seduluran Salawasih.